Penonton di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil baru-baru ini dihiburkan dengan gelagat maskot rimau dan juga nila yang muncul secara tiba-tiba. Maskot singa comel dari negara Singapura itu dilihat berpelukan dengan maskot rasmi Malaysia Temasya Sukan SEA-29, rimau. Aksi spontan itu dirakam penonton yang hadir untuk menyaksikan acara renang yang disifatkan sangat mencuit hati. Malah Menteri Belia dan Sukan YB Khairi Jamaluddin turut berkongsi gambar-gambar rimau dan nila itu di Twitternya. Gambar itu telah menerima perhatian netizen sehingga dikongsi semula sebanyak 11,000 kali dan mendapat 6,000 likes. Gambar itu secara tidak langsung menyifatkan simbol perdamaian antara dua negara berjiran, Malaysia dan Singapura. Tambahan, sebelum ini panas dengan kenyataan kontroversi perenang pingat Olimpik dari Singapura, Joseph Schooling, yang memperkecilkan keupayaan perenang Malaysia. Lebih mencuit hati sebenarnya apabila KJ turut memuat naik gambar rimau ditahan polis ekoran aksi berpelukan itu. Gambar itu turut mendapat reaksi netizen yang lucu.